Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal menang jika Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan bergabung menjadi pasangan calon di pemilihan presiden 2024. Hal ini menyusul adanya hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan potensi kemenangan keduanya atas Prabowo Subianto melalui skema head-to-head. Ia mengatakan peluang kemenangan Prabowo bisa terjadi lantaran Gerindra konsisten menjadi partai yang akan melanjutkan program-program pemerintahan selanjutnya. Sementara itu, ia mengatakan koalisi yang mendeklarasikan Anies Baswedan saat ini merupakan koalisi perubahan yang bertentangan dengan narasi keberlanjutan. Lebih lanjut, ia bertanya-tanya bagaimana cara mencampurkan antara keberlanjutan dan perubahan jika Ganjar dan Anies resmi berduet. Sebelumnya diberitakan wacana duet Ganjar Anies pertama kali dilontarkan dari pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat itu Said mengaku tidak mau meremehkan potensi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo memenangkan skema head-to-head melawan Prabowo dari hasil survei Litbang Kompas. Ia mengatakan Anies dan Ganjar merupakan satu alma mater, yakni lulusan Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu Said membayangkan Anies dan Ganjar bersatu di Pilpres 2024. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.